Selamat datang di Kellie Castle, Batu Gajah Perak. Kellie Castle dibina pada tahun 1909 dan beliau telah meninggal pada tahun 1936. Berhantu, seram tempat ni. Jangan takut para YouTubers. Subscribe me Ashley yang pastinya satu keunikan saya berada di Batu Gajah. Inilah saya tunjuk sikit. Tempat dia. Okey. Jom kita masuk, kita tengok dulu. Ini bilik utama. Kellie room dan isterinya sebelah bilik Helen dan juga bilik Anthony anak dia, yang dikatakan pengunjung-pengunjung yang datang sini kebanyakan pengunjung dari luar negara, dari Eropah, Canada, England dan sebagainya. Kadang-kadang mereka datang sini nak ambil gambar waktu malam, tapi tiba-tiba ternampak orang yang pakai baju putih menunggu depan ni. Walaupun Kellie bukan meninggal di Perak tetapi meninggal di Portugal, dan anaknya Helen Misteri kena hilang mengikut ayahnya ke England, tetapi kelibatnya ada dalam bilik ni. Sangat-sangat misteri. Jadi saya tak berani datang waktu malam. Saya tunjukkan anda waktu saya tunjuk di sini. Jadi kunjung-kunjung pun memang datang ke sini untuk nak tengok. Okey. Ini suasana dari atas. Kita tengok kat luar tu dah menjadi satu tempat tarikan pelancongan. Boleh tengok tu Kellie Castle Locks. Bayangkan rumahnya di sini dulu. Rumah agam yang besar dan berkira Scottish, sangat-sangat unik dan digambarkan sebagai lebih kurang 70 pekerja baik tempatan dari negara India yang telah membina rumah ini. Dan Kellie datang ke sini untuk perniagaan biji timah dan sebagainya. Jadi hilang ke Portugal bersama dengan anaknya. Ini misteri. Ini misteri. Jom kita tengok. Ini anak lelaki bersambung. Bersama dengan bilik kakaknya, mesti bilik mandi ibunya. Okey. Bersama dengan bilik kakaknya. Kita tengok. Jom, jom. Sikit, 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 sikit. Saya bagi ambil teaser sikit. Okey, ini laluan rahsia. Nampak tu? Laluan rahsia. Laluan rahsia. Dah bayangkan, dah nampak macam dah habis kan? Tempat ni, sampai ke dinding, tapi ada tingkap, ada pintu rahsia di sini. Jadi pintu ini tempat rahsia dan telapun ditutup emergency. Jadi ada tempat yang nak ke bawah. Jadi mungkin orang yang nak mencari sesiapa-siapa Kellie dan keluarga ni takkan jumpa kat sini. Jadi sangat-sangat menghantu. Anda bayangkan kalau ada tempat malam datang ke sini. Nampak ini bilik rahsia yang menembusi bilik Helen, anak perempuan Kellie sendiri. Dia punya dinding memang unik, dia punya ukiran nampak kat atas tu. Rumah ni bayangkan dah ditinggalkan lebih kurang 100 tahun tapi masih lagi kuat utuh, tak ada. Saya tengok banyak yang diubah suai, hanya di depan-depan saja. Sampai ke atas ni. Agak seram saya sebenarnya, sebab laluan ni kecil. Saya tak nak membayangkan bagaimana sebenarnya pada ketika itu mereka menggunakan tangga ini untuk turun ke bawah. Lagi tangga ke atas. Bayangkan kalau waktu dulu mereka duduk dekat sini, tengok daripada tingkat atas macam ni. Wih, seram tu. Akhirnya sampai ke puncak rumah agam ini. Tak tahu macam mana dia punya energi orang dulu-dulu. Tapi yang uniknya, agak seram, agak gayak saya. Tengok bawah ni. Boleh nampak sampai bawah tu. Okey, saya tak tahu kenapa dibuatkan ada satu ruang untuk melihat ke bawah pada waktu itu. Mungkin ada cerita di sebaliknya. Tapi kita lihat di belakang tempat ini. Rumah agam ini memang tidak ada halangan ataupun hadangan di tepi-tepi. Jadi anda boleh saksikan dekat atas ni. Mungkin menjadi satu tempat yang santai bagi keluarga Kellie dekat atas rumah agam ini. Dan sekarang menjadi satu tempat dari tarikan pelancong-pelancong dari negara luar, dari negara China dan sebagainya datang ke sini untuk sesi photoshoot dan sebagainya.
makan budak. Okay, Mi, baring, Mi. Okay, baring. Okay. Yeah. Jom, kita baring. Hey, hey. Kami jangan main-main lah ini. Tengok dia, kamu tu. Wow! Kellie Castle! Simbolik di Batu Gajah Perak. Oh, seram betul. Oh. My God.